sedar hati kepada pihak Amir Razak. Co-op Bank Pertama Malaysia Berhad atau CBP sasar raih keuntungan sebelum cukai atau PBT yang lebih tinggi melebihi RM100 juta ringgit pada tahun ini. Pengerusi CBP, Datuk Baharum Ambi berkata, sasaran itu adalah berdasarkan prestasi semasa dan jumlah pengagihan pinjaman dari pihaknya. Beliau berkata ia akan menjadi keuntungan sebelum cukai pertama yang tinggi selepas mencatat PBT sebanyak 86.156 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir Disember 2021. Katanya BBT Bank sentiasa meningkat setiap tahun dan pada tahun ini pihaknya yakin dapat mencecah 3 angka kerana PBT Co-op Bank tahun lalu meningkat 2.4% atau RM2 juta ringgit berbanding 84.15 juta ringgit direkodkan pada tahun sebelumnya. Tambahnya tahun ini jumlah penyaluran pinjaman lebih tinggi dan pengukuhan pelanggan. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman CBP dengan 4 syarikat di Kuala Lumpur. Ini adalah kerjasama yang pertama yang kita buat dengan My Angkasa. Untuk yang kedua, kita ada dengan Uni Razak. Uni Razak ni dari segi orang kata apa lah, untuk kita pendidikan lah. Jadi Uni Razak ni dia berbesar hati, termasuk juga CBP. Uni Razak dia akan bagi the first year lebih kurang RM12,500 lah satu-satu student. 100 student. Jadi lebih kurang 1.2 million. Jadi untuk CBP pula kita bagi untuk pendaftaran RM100 dan juga untuk subsidi komputer rebar. Jadi kalau RM100 ni dalam 1000 lah satu. Jadi itulah yang kita akan spend. Jadi menerusi ni kita rasa kita akan bina orang kata proses pembelajaran yang baiklah kepada kita punya apa dia untuk kepada anak-anak ahli lah.